Kemudian ketegangan geopolitik yang masih berlangsung berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah. Di paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal. Lingkungan global yang masih tidak stabil, yang pertama. Kemudian ketegangan geopolitik yang masih berlangsung. Ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah. Kelihatan ekspor kita juga menurun. Kemudian berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global. Ini juga harus betul-betul kita lihat. IMF memberikan angka 2,8%, World Bank memberi angka 2,1%, dan OECD 2,6%. Dan juga kenaikan tingkat suku bunga global, ini hati-hati. Inflasi global juga masih relatif tinggi. Kemudian kalau kita lihat juga fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerjasama multilateral. Hingga berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi menunjukkan situasi yang mix. Ada yang tumbuh positif, namun juga ada yang melemah. Ini juga kita harus melihat secara hati-hati. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.